teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back YouTube channel Bos Galak Official. Masih bersama saya Dwi Jaya di channel YouTube Bos Galak Official. Tentunya, baik, kesempatan kali ini kita akan melihat apakah ini unit yang membawa kabin seceleng segedeng yang katanya atau kabarnya udah mendarat di Jawa Timur. Nanti gimana penjelasannya, yuk kita lihat aja ke belakang apakah ini membawa kabin seceleng ya. Sud, sampai enggak? Lihat kan. Lah, ke sini lagi ini, Lam. Nah, ternyata teman-teman ya, ternyata truk tenter ini enggak membawa kabin ya, teman-teman ya. Sini sini sini. Lah, sekarang bersama Mas Hafiz dan saya kira ini tadi membawa kabin loh, Mas Hafiz. Bukan, Mas. Hah? Bukan. Loh, tapi di infonya atau kabarnya kabin dari seceleng segenteng ini udah datang. Iya, memang udah datang. Terus? Tapi posisinya sekarang masih di Isuzu Malang. Oh. Masih gitu. Dirakit di sana. Kan kita kan beli apa? Gundulan, trondol gitu. Trondolan ya? Kosongan. Kosongan. Jadi di sana masih dirakit sama dashboardnya juga. Berarti nggak kosongan dong? Enggak, maksudnya itu dirakit di sana gitu loh. Oh, oke. Okay. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini enggak membawa apa? Ini membawa apa? Pupuk. Pupuk dari Gresik. Dari Gresik ya. Iya. Banyak ya rupanya. 4 ton ini, Mas. 4 ton ini cukup untuk berapa hektar? Biasa. Ini masih ada campuran lagi nanti, Mas. 80 sak kan. Masih ada campuran lagi, ya. 80 sak beratnya 4 ton. 4 ton. Oke, jadi dari Gresik. Dari Gresik. Terus ini teman-teman ya, untuk teman-teman yang menanti kedatangan kabinnya, mungkin nanti saya akan perlihatkan. Ada ya videonya. Ada. Videonya si kabin si celeng si ganteng ini turun di Malang ya berarti. Di Malang. Nanti aku minta dokumentasinya ya, yep. Biar teman-teman kita tahu kabin dari si celeng si ganteng ini udah mendarat di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang, bukan di Lumajang ya. Karena kan nanti kalau diturunkan di garasi Bos Galak kita nggak bisa ngerakitnya nanti. Nanti jadinya seperti itu. Ternyata Fahmi. Baik, sambil kita nyuri ya, kita nyoret, kita turunkan dulu apa pupuk ya? Pupuk jenis apa? NPK cacol. NPK cacol. Jadi seperti itu. Jadi saya ini salah kira tadi, soalnya turunnya lewat apa alamat yang dituju itu Bos Galak. Saya kira ini membawa kabin, ternyata membawa pupuk, teman-teman ya. Oke, lanjut kita tontonkan penurunan pupuk dan kabin seceleng segenteng bersama Mas Hafiz, putra penerus Lentera Abadi Bos Galak. Kata-kata ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Mas Hafiz lelah mulai isu rupanya. Oke, terima kasih, lanjut. Iya, jangan cukup. Ini sendiri ono, Mas. Apa? Iya, total. Totalnya pokoknya ada 4 ton, Dek. Cukup untuk 10 hektaran lebih. Kurang, masih ada campuran nih. Hah? Kurang. Oh, kurang. Kurang, ini ada campuran nih, Mas, ya nanti. Oh. Campuran itu dirahasiakan apa enggak? Rahasia perusahaan. Rahasia aja ya, oh. Nanti aja. Rahasia perusahaan. Pangot. Dadah. Oke. Sepil-sepil truknya tipis-tipis, guys. Pakai lampu. Nah, lampu ini ya. Lampunya di luar. Kotaknya di luar. Tangkinya udah diwarnai emas seperti guys tim. Pakai dua pipa. Camper jet bus. Oh, selingkuh ternyata, Rek. Yang sebelah sini pakai box. Tanpa wildok ya, teman-teman. Ini tadi lewat curah Kopoan dari Malang. Gresik, bongkar Malang, kemudian bongkar garasi Lentera atau di Bos Galak.
sepil tipis-tipis. Truknya bus kecil. Gak pernah di dikendarai lur. Info perkontenan Bos Fahmi masih bosan rupanya. Nanti kalau udah liburan mungkin lanjut konten lagi. Kita lihat yang dalam ya. Oke, jadi yang dalam udah banyak teman-teman.